والدين مشايخنا في دين معلوك والعافية وعلى نيتي أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع تقى الهدى والعافة والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي وآل النبي بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله حمدا ينور به القلوب ويندكها به عن كل شوب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له استوى في علمه الشهادة والغيوب. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الحبيب المحبوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شافي العلال ومفرج الكروب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم وتذكر وتذكير النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. فاقتك لك ذاتية وورود الأسباب مذكرات لك بما خفي عليك منها. والفاقة الذاتية لا ترفعها العوارض. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Falah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah thumma alhamdulillah, limpahan puji syukur selalu dan selalu kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan hidayah, taufik dan inayahnya sehingga kita semua tadinya dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan niat i'tikaf kita bersama-sama menuntut ilmu agama hingga terbitnya matahari. Mudah-mudahan kesemuanya ini menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, menjadi sebab dosa-dosa mama dan abah kita yang sudah berdahulu ke alam barzakh khususnya mendapatkan ampunan dan rahmat Allah. Yang masih hidup mudah-mudahan mama abah kita diberikan umur yang panjang, sehat jasmani dan rohaninya, dan juga menjadi sebab doa-doa kita diijabah oleh Allah dan wafat kita dalam keadaan husnul khatimah nantinya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Falah yang sama-sama dimuliakan Allah lagi dicintai oleh baginda Rasulullah,
Mu'attaillah As-Sakandari beliau mengatakan di dalam kalam hikmahnya yang selanjutnya adalah faqatuka laka dhatiyatun, kefakiranmu atau berhajatnya kamu kepada Allah bagimu adalah dhatiyatun, itu merupakan sifat dhatiyah atau sifat keaslianmu. Wawudul asbab, dan didatangkannya segala macam sebab. Muzakkiratun, itu sebagai pengingat. Laka bagimu. Bima khafiya alaika minha, dengan apa-apa yang samar di dalam dirimu. Walfaqatul dhatiyah, dan sifat kefakiran yang menjadi keaslian buatmu itu, la tarfa'uha, tidak akan hilang, tidak akan terangkat. Bil'awarid, dengan sebab sifat-sifat yang mendatang. Apa maksud kalam ini Bapak Ibu? Maksudnya adalah kita itu punya keaslian, semuanya sama, baik itu muslim atau non-muslim. Apa keaslian kita sebagai manusia? Yaitu al-faqah, fakir, berhajat. Kepada siapa? Kepada Allah. Lalu keaslian ini kadang tertutupi oleh asbab, segala macam sebab. Umpama kita lahir dari tidak berdaya, tak punya apa-apa, bahkan tak punya sehelai benang pun. Setelah kita lahir lalu dewasa, kita memiliki kekayaan umpama dari rezeki yang Allah titipkan melalui orang tua kita. Kaya kita. Dan kaya itu sifatnya mendatang. Sugih itu sifatnya mendatang. Karena sebelumnya kita kada beisian napa-napa. Lalu sugih itu sifatnya mendatang, datang dalam kehidupan kita sebagai asbab, sebagai sebab, sebagai polesan yang menutupi keaslian kita. Hingga banyak, kata Al-Imam Ibnu Athaillah, manusia itu setelah dipoles, didatangkan sebab sugih, lupa dengan keasliannya. Padahal yang namanya manusia adalah keasliannya, zatnya fakir. Umpama lagi, keaslian manusia itu adalah lemah. Ya, ketika dia kuat, dan kuat itu adalah sifatnya mendatang, sedangkan lemah itu sifat keaslian. Maka sifat kuat yang mendatang ini bisa menyebabkan manusia itu lupa dengan sifat lemahnya, yang itu merupakan keaslian dirinya. Contoh saja lagi, ada tembaga. Tembaga itu warnanya aslinya coklat, ya kan? Didatangkan perak, tembaga menjadi warna perak. Sedangkan aslinya tembaga bukan perak. Tembaga ia tetap tembaga,
cuman didatangkan polesan perak, lalu akhirnya disebut perak. Didatangkan lagi itu tembaga emas, dipoles tembaga menjadi emas. Yang tadi warna aslinya tembaga coklat menjadi kuning, menjadi emas. Akhirnya apa? Si tembaga tertutupi oleh sifat yang mendatang, ya emas tadi. Padahal yang namanya sifat mendatang akan hilang. Buktinya tembaga apabila kena polesan atau dipoles dan akhirnya dimakan oleh zaman, ya kah, lambat laun dia akan terkelupas dengan sendirinya. Di secara alami saja, tidak dijatuhi air keras, tidak dibakar, karena itu polesan, ya kah, yang memoles tembaga itu lambat laun rontok, lambat laun hilang. Begitu juga kata Imam Ibnu Athaillah, kita yang dipoles sugih, kita yang dipoles sehat, itu sifatnya mendatang dan akan bisa hilang. Apabila hilang yang namanya mendatang tadi, umpama sehat hilang menjadi sakit alias lemah. Yang tadi polesannya sehat dan polesan sehat itu mendatang sifatnya dan hilang menjadi fakir. Itu kata beliau adalah rahmat. Kenapa jadi rahmat? Karena Allah ingin mengingatkan jati dirinya seasli-aslinya. Mengingatkan jati diri si manusia yang lemah ini. Wahai manusia, kada ingat gahi kamu jar Allah. Aslinya ikam tu lemah, aslinya ikam tu fakir. Aku datangkan sugih, lupa ikam lawan aku. Ditarik oleh Allah kesugihannya. Akhirnya merasalah dia kefakiran di dalam dirinya, lalu berhajat kepada Allah, ya Allah, berikan ulun ini, berikan ulun itu, ya Allah, berikan ulun ini, berikan ulun itu. Sebelumnya waktu sugih kada pernah minta lawan Allah. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau, la khaira fi malin la yuzra'u minhu. Tidak ada kebaikan pada harta yang tidak disedekahkan, yang tidak dikurangi, atau yang tidak dibagi. Jadi ketika harta itu Allah mudahkan untuk dikeluarkan di jalannya, secara nominal dikurangkan, tapi secara akhirat, secara hakikat ditambahkan pahala dan keberkahannya. Itu adalah harta yang dimana Allah mengingatkan diri hamba itu agar paham bahwa harta itu sifatnya mendatang. Buktinya mendatang, kita besok kalau mati kada membawa harta. Betul atau tidak? Yang namanya sehat itu sifatnya mendatang. Besok sehebat apapun kita menjaga kesehatan, kita akan lemah juga akhirnya di masa mulai menua. Mata yang tadi jernih penglihatan, faktor usia mulai agak rapun. Telinga tadi jelas pendengar. Tadinya fasih bacaan. Ketika faktor usia masa tua, gigi mulai rontok, ilat mulai kajar. Ini ilatnya mulai tajam, semakin tua semakin keras, susah dibentuk, ya kan? Menandakan apa? Menandakan ya tadi sifatnya mendatang, keasliannya kita dari lemah kembali lemah, dari fakir kembali fakir.
Dan bahkan di dalam hadis Nabi yang lain, la khaira fi jasadin la yunalu minhu. Tidak ada kebaikan pada jasad seorang hamba yang tidak didatangkan sakit. Amunnya badan kita ini sakit, sakit kepala, sakit gigi, habis sakit parut, ya lah, panas, demam, flu, batuk, itu sakit yang ringan. Didatangkan oleh Allah kepada hamba itu merupakan kebaikan. Kalau sudah manusia itu merasa dirinya sugih, tersesat. Kalau manakala manusia itu merasa dirinya kuat, tersesat. Lupa dengan jati dirinya yang lemah, yang fakir. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah. Begitulah
Allah sayang dengan hambanya, lalu mengingatkan ketika yang sebab mendatang ini ditarik ataupun dihilangkan oleh Allah pada diri kita sebagai hambanya, tidak lain ya tadi kembali Allah mengingatkan kepada kita untuk sadar diri supaya kenal dengan Allah. Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Barang siapa kenal dirinya yang lemah, niscaya ia kenal dengan Allah yang kuat. Manakala dia kenal dirinya fakir, niscaya dia kenal Allah yang maha kaya. Kalau dia merasa dirinya sugih, rasa sugihnya itu mendinding dia berharap kepada yang maha kaya. Kalau dia merasa dirinya kuat, rasa kuatnya itu menjadi dinding dia kenal kepada Allah yang maha kuat. Kita itu Bapak Ibu buktinya lemah, kadusa jauh-jauh, walaupun bian masih anum, ya kan? Menahan ngantuk aja kada kawa. Mana kuat yang hari-hari nih fitness kah, yang hari-hari olahraga kah, yang punya badan otot tak dikasih Allah ngantuk. Kawalah nahan. Jamaah. Mana kuat? Mun masih juga merasa kuat, nah ini sudah lupa dengan jati diri aslinya yang lemah. Buktinya kita itu fakir, sesugih apapun orang itu, hatta nih dunia segala isi-isinya ampunnya seperti korun, ya kan? Tatap saja inya lemah dan miskin berhajat kepada bantuan orang. Contoh, lihat orang bisi duit banyak, inya berhajat adanya supir, inya berhajat adanya tukang kebun, inya berhajat adanya tukang cuci, inya berhajat adanya pembantu. Berarti belum sugih. Kenapa? Masih berhajat bantuan orang lain. Yang namanya sugih, Allah hakikatnya yang kada pernah ada sedikit pun manusia, makhluk atau selainnya yang Allah mengharapkan bantuannya. Tidak pernah. Nah, Allah maha kaya. Jadi kadada yang kita sombongkan. Allah. Ada tuh orang yang sombong karena duit. Maaf, nya kada sadar. Jadi dirinya tuh fakir. Ini lagi lupa. Allah. Ketika mati, cari-cari mana hartaku, mana asetku, mana tanahku, mana rumahku, mana mobilku, masih ada ku. Ya lah. Ujar malaikat, dak tak tinggal yang terbawa ini pang. Apa yang terbawa? Apa yang terbawa? Amal. Amal pun adakah dibawa? Ada, alhamdulillah. Sangkut jua sekalinya. Yang banyak yang dianggap tadi itu segala-galanya tak tinggal amal yang dibawa. La yatsba'ul mayit illa thalatha. Tidak mengikut kepada si mayit itu kecuali tiga. Fayat ji'athnani wa yubqa wahid. Ketika sampai di kuburan, yang dua babulik, yang satu umpat masuk ke dalam. Tiga yang mengikuti si mayit sampai ke kuburan. Setelah sampai di kuburan tu mayit, dua babulik, satu yang tertinggal. Apa dua yang babulik ini? Ahluhu wa maluhu, keluarganya dan hartanya. Tadi umpat juga hartanya,
keluarga umpat mengantarkan ke kuburan, iya. Mobilnya umpat menggiring, ya kan. Habis itu keluarganya umpat mengantarkan ke kuburan. Tapi setelah ditanam ke dalam, hartanya babulik. Kepada siapa? Kepada keluarganya, ahli waris. Dan keluarganya pun berbulik meninggalkan dia sendiri terkujur di dalam kuburan yang tertinggal sebuting amaluh amalnya. Untuk hidup selama di dunia kada ada sedikit pun beramal, biar sesugih apapun kada kawa menyelamatkan inya. Ya Allah, kada kawa pian di dalam kuburan tu ketika ditanya oleh malaikat munkar, "Marabbuka, siapa Tuhanmu?" Malaikat, "Aku Ading Basit." Bakawa. Ya. Ndak kawa lagi pian mandakan Ading Basit tah, anak presiden kada kawa. Ya. Halo, pian kau mandalkan ketika bertemu malaikat, malaikat, "Aku Ading Basit." Ndak kawa aja malaikat takoi katuk. Anak masuk surga, aku ini anak presiden lo. Ada kawa, ada peduli anak presiden nggak? Anak siapa? Anak kiai gin? Ya, nggak ada beramal. Nggak peduli, cus dikipayakan ke dalam neraka. Walaiyadzubillah. Siapa yang kita andalkan? Hah? Siapa yang kita andalkan? Yang mengolah kita kawa beramal dan kita mencontoh beramal, mencontoh siapa? Itu yang kita andalkan. Siapa? Nabi Muhammad. Itu aja lagi yang kau kita andalkan. Ya Allah. Ada satu cerita Bapak Ibu. Di zaman Imam Hasan Al-Basri kalau kada salah. Ada seorang pemuda ketika melaksanakan tawafnya. Di setiap keliling tawafnya dia selalu membaca salawat. Padahal ada bacaan-bacaan yang sudah disusun oleh ulama-ulama kita, diambil dari bacaan Nabi kita Muhammad. Umpama putaran pertama, ya kah, Allahumma imanam bika wa tasdikam bi kitabika wa fa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabika. Ada aja bacaannya. Sampai di rukun hanu yamani, sampai rukun hajar aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah, dan seterusnya. Tapi ini pemuda kata yang dibacanya salawat aja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallam. Imam Hasan Basri melihat ini pemuda, apakah ada bacaan lain selain salawat? Kalaupun memang ini salawat andalannya, pasti ada sebabnya kenapa dia selalu baca salawat. Ada pengalaman spiritualnya yang harus aku tanyakan supaya dapat ilmu. Ini orang bahar itu punya penasaran, kada main sangka-sangkaan, batakun, ya kan? Tabayun. Kenapa? Supaya apa? Dapat ilmu. Akhirnya selesai itu pemuda tawaf, tuntun sembahyang sunnah tawaf, berdoa di mu'tazam, ya kah, berdoa di belakang daripada makam Ibrahim, dihampiri oleh Imam Hasan Al-Basri bertanya kepada pemuda, "Wahai pemuda, izinkan aku bertanya, apa yang menyebabkan kamu membaca salawat pada setiap keliling tawafmu?" Tersenyum itu pemuda. Dan memang pemuda itu tidak tahu bahwasanya yang bertanya ini seorang imam besar. Dijawab oleh pemuda itu, "Wahai Syekh," Syekh itu kan kalau dalam bahasa Arab orang tua. Iya, "Wahai Syekh," wahai orang tua. Kalau kita Syekh itu guru besar, ya kan. "Pada saat perjalanan kami dari Khurasan menuju Mekah, itu di tengah jalan ayah saya, bapak ulun, abah ulun itu meninggal, wafat habis umur, habis jatah hidup. Pada saat itu matahari sudah terbenam, cahaya
sudah mulai hilang, tinggal gelapnya malam yang menghampiri kami, sedangkan jenazah Abah Ulun terkujur kaku, mau dikebumikan malam itu juga cahaya tidak ada. Sepakat para kafilah yang ikut setuju untuk menunda prosesi jenazahnya sampai besok pagi, karena dulu hanya mengandalkan cahaya bulan. Munnya bulannya redup, baik itu bulan turun atau bulan hanya naik, ya kah, belum bulan purnama, maka cahaya bulan pun tidak seterang bulan purnama. Akhirnya malam itu saya sebagai anak membacakan Al-Quran di depan sekujur tubuh Ayah Ulun yang kaku, baca Al-Quran, dan tubuh Abah Ulun itu udah ditutupi dengan kain penutup. Namun karena ada hembusan angin, terbuka dan tersingkap, tiba-tiba membuat Ulun takajud, membuat Ulun kaget. Muha Abah Ulun berubah menjadi babi, baunya busuknya minta ampun. Rasa supan, merasa takutan hadir menyelimuti Ulun pada malam itu. Munnya sawat kafilah ini melihat keadaan Abah Ulun, habis samtumbur. Ulun coba tutup kembali, meratapi keadaan Abah Ulun. Sepanjang malam muha jadi babi, bau busuk sudah mulai menyebar ke sana kemari. Tiba-tiba datang seorang pemuda tampan yang bercahaya, mengucap salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab si pemuda tadi. Lalu pemuda tampan ini mengatakan, wahai pemuda, izinkan aku melihat wajah Abah Ikam. Dijawab oleh pemuda tadi, jangan, aku supan, Abah Ulun tak pantas untuk dilihat, ini aib bagi Ulun. Ujar pemuda tampan yang bercahaya pulang, tolong buka aja, kada apa-apa, kada Ulun supan. Karena diminta terus oleh pemuda yang tampan dan bercahaya, akhirnya dibukakan. Setelah dibukakan, pemuda tampan yang bercahaya tadi memusut mulai ujung rambut atau ujung kepala sampai ke awak seluruhnya. Bim salabim abrah kadabrah. Lain bangdulah dan sulap. Akhirnya berubah Bapak Ibu. Seperti semula, bahkan bercahaya dan mengeluarkan wangi harum semerbak. Bingung si pemuda ini. Bingung Ulun, mungkin kisahnya lawan Imam Hasan Al-Basri berkisah. Bingung Ulun wahai Syekh pada saat itu. Setelah pemuda tampan yang bercahaya tadi merubah keadaan Abah Ulun, dan Ulun ingin bertanya siapa pemuda tampan yang bercahaya, tiba-tiba sudah hilang. Akhirnya Ulun berkesimpulan, jangan-jangan ini Rasulullah. Piankah wahai Rasulullah? Terdengar suara sayup-sayup basah. Iya. Apa yang menyebabkan Abah Ulun menjadi seperti tadi? Dan apa yang menyebabkan pian mau menolongi Abah Ulun? Dijawab oleh Rasulullah, Abah Ikam jadi menjadi babi, matinya dihinakan seperti ini karena waktu hidupnya ketujuh makan riba. Tapi beruntung sekali Abah Ikam, waktu berdagang di pasar kada lupa dengan sholawat kepadaku. Dan ini dia dari Bapak Ibu, mengandalkan yang namanya riba. Tapi ya tadi membangkitkan terus keistiqomahannya dalam bersolawat. Dimana dalilnya Nabi Muhammad itu bisa memberikan syafaat? Ya Allah, banyak dalilnya dalam Al-Quran Bapak Ibu.
man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznihi. Apalagi dalam surah Ad-Duha yang dibaca tadi oleh Ustaz Ari waktu jadi imam, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Nah, itu dalilnya Al-Qur'an lagi, bukan hadis lagi, Al-Qur'an. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Kelak engkau aku berikan, kata Allah, yu'tik, aku berikan kepadamu wahai kekasihku Muhammad, fatarda, sampai ikam puas. Lalu pada saat itu Nabi kita menjawab, ulun cuma minta satu, berikan ulun bisa berikan syafaat kepada umat ulun supaya masuk ke dalam surga. Nabi kita kadang minta harta, ketika Allah tawarkan kelak nanti kam hendak minta apa aja kubarikan ya Allah. Kadang minta harta, kadang minta dunia, kadang minta surga tertinggi, padahal sudah ditetapkan beliau di surga tertinggi, tapi beliau tidak minta itu. Yang beliau minta, kayak apa umatnya masuk surga. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum, kata Nabi. Hidupku itu kebaikan buat kalian wahai umatku, dan matiku pun adalah kebaikan buat kalian wahai umatku. Apa maksudnya? Waktu aku hidup menjadi kebaikan, rahmat bagi seluruh alam. Aku wafat pun menjadi kebaikan buat seluruh alam, dan rahmatan lil alamin terus ada, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama ra'aitu min khairin, maka apabila aku melihat dari kebaikan umatku itu. Kan Nabi kita itu mengatakan bahwa amal setiap umatku itu sebelum diangkat kepada Allah itu diperlihatkan dulu kepadaku, kata Nabi. Tu'radu 'alayya a'malukum. Jadi amal kita ini, makanya setiap kemis, ya kah? Nabi kita puasa kenapa? Karena kemis itu amal kita diangkat secara mingguan. Senin Nabi kita puasa karena di hari itu Nabi kita lahir. Jadi Senin Kemis, adakan puasa sunnah Senin Kemis. Senin adalah mensyukuri nikmat lahirnya Nabi Muhammad. Kemis adalah mensyukuri di mana amal itu dinaikkan kita dalam keadaan puasa, dan itu dilakukan oleh Nabi. Nah, ketika amal mingguan itu diangkat, sebelum diangkat kepada Allah, itu malaikat disuruh oleh Allah menampayakan dulu noh kepada Nabi kita Muhammad. Mas Bejo bin Utuh, semingguan amalnya begini, 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 begini. Lalu Nabi kita mengatakan, apabila aku lihat ada amal umatku itu baik, fahamitullahu alaih, maka aku terima kasih dan memuji Allah. Tapi sebaliknya, apabila Nabi kita melihat ra'aitu min syarrin, melihat amalan umatku itu ada yang jelek, apa Nabi kita lakukan? Istaghfartulakum, aku meminta ampun kepada Allah untuk kalian. Kurang apa Nabi Muhammad? Jamaah, kurang apa Nabi Muhammad? Kita yang melupakan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sampai kiamat tidak pernah melupakan kita. Bahkan sampai di akhirat kelak, beliau berdiri di padang mahsyar. Aina ummati, mana umatku? Ya Allah. Nah, itu dia Bapak Ibu rahimakumullah wa asabakumullah. Kembali kepada perkataan Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, bahwa kefakiran atau berhajatnya kita kepada Allah adalah zatiyah. Itulah jati diri kita sebenarnya. Jangan hanya karena polesan sugih, jangan hanya karena polesan sehat, jangan hanya karena polesan jabatan, kita lupa dengan jati diri kita yang lemah, yang fakir, yang bisa sakit. Jadi ketika datang nanti kefakiran, ketika datang nanti rasa terhimpit, ketika datang nanti ujian dan cobaan, sudah paham kita, kada terkejut lagi, tak datang sakit, kada apa-apa ya Allah, inilah jati diri ulun yang lemah. Datang bangkrut, kada apa-apa ya Allah, inilah jati diri ulun yang fakir.
di mana kita bisa mahwal Tuhan kadada selagi kita paham diri kita memang fakir. Minta maaf, minta halal, minta ridha zahir dan batin. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan mengabulkan segala hajat kita dan memberikan hidayah petunjuk hingga kita menjalani hidup ini selamat menuju gerbang akhirat sampai akhirnya kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga bersama orang-orang yang kita cintai, orang tua kita dan siapapun keluarga kita. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di dalam surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Astaghfirullah رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا رب اغفر لي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما وارحمهما كما رباني صغيرا صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.